Halo sob, kembali lagi dengan saya Jaga Pamungkas ya. Seperti biasa kita akan membahas dunia seputar sepak bola. Kali ini kita akan membahas futsal ya sob. Tapi sebelum itu ya, kalian wajib subscribe nih channel biar kalian tidak ketinggalan tentang dunia bola, karena kita akan update setiap harinya. Di matchday kedua kemarin, Indonesia berhasil menahan imbang tim tuan rumah Vietnam yaitu dengan skor 0-0, dan di pertandingan lain, Australia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 6-4. Dengan hasil ini, Vietnam masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 4 poin, dan Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan poin 4, dengan kalah selisih gol saja. Di peringkat ketiga ada Australia, dan di peringkat 4 ada Malaysia. Dan di pertandingan hari ini ada duel yang menarik. Indonesia akan berhadapan dengan Australia, sedangkan di pertandingan lain ada Malaysia yang akan berhadapan dengan Vietnam. Indonesia hanya butuh hasil seri melawan Austria untuk memastikan diri lolos ke semifinal, tapi lebih amannya kita harus menang melawan Australia untuk memastikan diri sebagai juara grup agar terhindar dari juara grup A yaitu Thailand. Indonesia dijadwalkan melawan Australia pada hari ini yaitu pada Rabu 23 Oktober 2019 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan akan live MNC TV. Oke ya sob, itu adalah berita tentang AFF Futsal Championship 2019. Ya seperti biasa ya, jangan lupa sebarkan video ini biar kamu tidak ketinggalan tentang dunia sepak bola, dan akhir kata, wacau.